Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas event yang baru hadir di server kita ya. Kemarin eventnya hanya ada di Brazil ya, tapi sekarang ada di server kita Indonesia ya. Untuk hadiahnya pun berbeda kalau kita dapat border limited gitu teman-teman ya. Oke, sebelum itu jangan lupa di like, subscribe agar kalian tidak ketinggalan event-event terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke eventnya ya. Nah ini dia teman-teman, kalian cuma disuruh login satu hari, secara total kita mendapatkan double ini ya, XP BP. Nah setelah itu ini dia, kalian disuruh follow MPL Indonesia di Instagram, kalian follow aja ya, lumayan dapat border teman-teman ya. Ini bordernya lumayan limited lagi. Kalian login sekarang ya untuk mengklaim border ini. Cuma disuruh follow doang teman-teman ya. Gila nih, keren banget ya. Coba kita pakai. Oke teman-teman, ini dia ya bordernya, keren banget ya. Anjay. Nah teman-teman ya, yang kedua kalian bisa dapatkan border ini teman-teman ya, update penukaran moonstone, selesaikan quest untuk memperoleh moonstone tukarkan dengan item eksklusif. Jadi kalian bisa tukarkan efek spawn, border, emote, dan yang pumpkin ini ya, isinya box. Ya pokoknya kalian bisa tukarkan ya. Dan di tanggal 30 Oktober sampai 2 September ya. November 2 November buka pumpkin surprise box, buka 10 kali untuk mendapatkan salah satu dari hadiah yang belum dimiliki dari event sebelumnya. Jadi buat teman-teman bisa klaim border yang ada di sini ya, atau efek recall atau efek spawn. Tapi yang worth it ini teman-teman, karena ini yang terbaru nih ya, bordernya, emote, dan efek spawnnya. Nah petunjuk moonstone tanggalnya dari tanggal 16 Oktober sampai 22 Oktober ya. Event Halloween sig in 1 hingga 300. Nanti untuk Halloween keduanya tanggal 23 Oktober ya. Dan hadiah patch baru tanggal 25 Oktober. Sekarang tanggal 15 ya, masih ya 10 hari lagi lah. Dan di sini death battle 16 Oktober sampai 31 Oktober. Death battle ya. Tonton trailer hero baru dan ya ini mah udah ya. Oke, teman-teman itu aja yang untuk border. Ada satu lagi border ya. Nanti kita lihat. Dan di sini saya langsung claim skin show-nya karena udah selesai ya semua misi-misi nostalgia saya. Coba kalian komen ya, kalian ngambil skin apa di event nostalgia ini. Oh ya, jangan lupa nostalgia di Halloween nanti ada juga, tapi skinnya basic ya. Ya saya udah kasih tau lah di video sebelumnya ya. Dan di sini saya udah ngambil skin show-nya, buka flip card atau lucky flip, kita buka sekarang. Pastinya kalian tahu ya gunanya permintaan yang tersisa dua ini. Ini buat otomatis kita dapat si ininya ya, lucky cardnya. Oke, jadi kita jangan kita pakai dulu ya permintaan yang tersisa ini, bola kristalnya jangan kita pakai dulu karena harganya masih murah, 25 diamond. Jadi apa susahnya kita pakai yang murah dulu aja. Nanti sekiranya belum dapat, sekiranya diamondnya sisa sedikit baru kita pakai tuh ya, itu yang namanya bola kristal. Waduh kacau nih, 60. Semoga dapat ke, bismillah. Aduh ya ampun, ini mah top up lagi udah ketara banget dah. Oke lah kita pakai aja ya, kita pakai. Udah otomatis dapat ya, udah otomatis dapat karena kita pakai yang bola kristal ujung ini. Kalian tinggal klik aja dua kali seperti ini ya, setelah itu kalian pilih aja acak karena otomatis sudah pasti dapat teman-teman. 100 diamond, aduh kurang. Oke kita bakal top up lagi ya. Jangan lupa kalian top upnya di OD Store ya, karena aman terpercaya ya. Kalian bisa top up di situ. Kalian langsung WhatsApp aja ya buat yang mau top up. Oke teman-teman, diamondnya udah masuk. Saya top up di toko saya ya. Oke kita langsung saja.
Semoga aja dapat ya, bismillah. Ya Allah. Aduh. Please dong. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Gue udah top up berapa tuh ya? 150-an kali ya. Udah 150.000 kali. Satu lagi loh. Oke teman-teman, di sini saya sudah top up lagi ya. Ya udahlah, kita langsung aja lah. Udah pasti dapat. Dan saya dapat lucky card di sini. Dapat 3 ya. Nah, di sini kalian terserah ya mau ngambil high loss atau Ling atau Chang'e ya, tapi saya di sini hero yang skin yang saya pengenin ya, atau yang saya pakai gitu. Kalau Hilos ya saya bukan user tank, jarang banget saya pakai gitu ya. Jadi saya bakal ngambil Ling teman-teman. Karena saya juga bakal dapat bordernya gitu. Saya udah koleksi 2 skin yaitu Estes Dragon sama Valir Dragon ya. Jadi saya ngambil Ling teman-teman ya. Jadi sorry nih ya, saya nggak mau ngambil Hilos karena ya saya bukan user tank, nanti sayang banget gitu ya kalau cuman buat koleksi doang. Ya saya sih ada sih beberapa koleksi, cuman ya saya lebih ngambil Ling ya karena dapat bordernya gitu, border dragon lumayan banget ya, lumayan banget. Oke, di sini kita langsung ambil aja untuk apa namanya border dari Dragon Tamer. Saya udah koleksi 3 skin, saya dapat permanen ya. Dapat 2 border nggak tuh ya? Gila nggak tuh, dapat 2 border, memiliki 40 border avatar permanen. Oke. Dan di sini kita langsung ambil lagi aja fragment, teman-teman. Nah, di sini saya udah bisa claim beberapa fragment, 4 3 gunakan 200 diamond mendapatkan 15 fragment, rare skin fragment. Dan di sini tadi berapa tuh? 500 dapat 20. Otomatis kita bisa ambil skin, teman-teman ya. Saya di sini mau ambil skinnya si Martis, teman-teman. Karena ini keren banget ya, Martis ini. Jadi ya saya ambil aja lah. 3000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Oke. Dan sisa 30 fragment, ya udahlah, kumpulin lagi aja. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya, kalian login sekarang ya, cuma disuruh follow IG doang teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.